Jadi apa tuh? Apa-apa aja sih adab bertamu nih? Iya. Kadang-kadang kan kita mau silaturahmi nih, rupanya kita bertamu niatnya mau menjalin silaturahmi, rupanya kita malah bikin kesal tuan rumah. Gawat juga ya kan, jadi nggak kesampaian. Iya nih. Misi dan misi. betul. Jadi memang banyak ada bertamu nih bang. Dan dia dibagi dua sih memang. Bagi dua, adab untuk tuan rumah sama adab bagi tamunya. Yang tamunya. Nah, iyalah jadi, pasti ya kan. Iyalah ya kan. Dua-duanya nih harus sama-sama beradab gitu ya kan. Sama-sama ya kita berbuat baik gitu kan. Jadi kan biar nyambung gitu ibaratnya. Kan gak mungkin satu kita niat baik, satu lagi datang dengan yang gimana gitu kan. Jadi kan gak kesampaian kayak tadi abang bilang gitu kan. Niatnya tadi. Jadi yang pertama itu gitu juga kembali ke hadis yang tadi kan, yang beriman, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya gitu kan. Ini kan bagi tuan rumah nih. Jadi dia muliakan tamunya dengan apa gitu kan. Yang pertama tadi ada kita mengundang, kalau mengundang orang ini kan biasa itu, ya datanglah ke rumahku nih, weh ada makanan nih. Makan-makan gitu kan, atau udah lama nih gak jumpa kita, datanglah main-main ke rumah, misalnya gitu kan, kawan lama gitu. Nah, hendaklah yang diundang itu orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang soleh. Ibaratnya ini kita mengundangnya pun harus ada ini aja. Iya, kita ngundang, ya kita undang orang-orang yang dekat sama kita, dan ya termasuk orang-orang soleh, termasuk orang yang bertakwa gitu kan, jadi kita sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gitu. Maksudnya beliau mengatakan la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Janganlah engkau bersahabat kecuali dengan orang-orang mukmin, dan janganlah sampai memakan makananmu itu kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi ya mesti kita jaga juga itu gitu kan. Ya mungkin kawan kita enggak sembarang undang aja. Enggak sembarang undang, cuman ya kita menyambut silaturahim itu kepada siapa saja gitu ya kan. Tapi kita utamakan lah ibaratnya, kita utamakan orang-orang yang bertakwa gitu kan, orang yang bertakwa. Baru kalau mengundang tadi juga, jangan kita undang yang kaya-kaya aja gitu. Yang miskin gak diundang. Bisa dibilang kayak apalah ya, kita ngundang untuk walimahan ya. Ya yang gitu, yang kaya-kaya kita undang. Iya. Karena amplop mungkin lebih besar. Itu ada niat, ada udang di balik batu gitu ya kan. Yang miskin-miskin gak diundang ya kan. Nah ini 5.000 ini ya. Gak boleh gitu ya. Gak boleh gitu. Jadi ngundang harus semua rata. Ya mungkin kawan-kawan kita kan ada yang mungkin yang dia diberi tambahan rezeki oleh Allah lebih banyak. Jadi orang kaya kita undang. Mungkin ada yang kekurangan rezeki. Yang miskin ya kita undang juga gitu. Jangan pilih-pilih gitu. Ya bisa jadi doa yang dari orang yang miskin tadi lebih berijabah oleh Allah gitu kan, lebih mustajab dia gitu kan. Kadang-kadang gitu juga sih, banyak orang yang kayak ngotak-ngotakin ya kan, aku kan pergaulannya orang kaya. Iya gitu. Gak mau lah, gak level lah gitu kan sama orang-orang miskin tuh ya kan. Baru ya pas tamunya itu datang gitu kan, kita sambut lah. Selamat datang ke rumah itu, iya selamat datang, ya inilah rumah kami gitu ya kan. Basa-basi sambut lah ya. Jangan senyum ya. Senyum, sapa salam ya, kayak di SPBU aja udah gitu. Pokoknya gitu lah ya kan. Kita mulai dari nol ya. Gitu. Ya kita apalah, ramah-ramah lah ya. Nyambut ya ibaratnya kita senang gitu tamu itu datang ke rumah kita gitu. Senang kan. Jadi nanti pas lebaran gitu nanti ya. Iya, bisa. Apalagi momennya pas tuh memang kan silaturahim lebaran gitu kan. Jangan kita nengok dulu si kawan ini yang datang, udah aku cemberut aja lah gitu biar dia cepat pulang gitu. gak usah kasih minum, kering gitu kan. Jangan kayak gitu ya, kita rambut sama apa ramah tamah sambut dia gitu ya kan, sambut kemudian karena itu termasuk menjaga keimanan kita juga kan. Iya, tadi kan ya. biar iman kita itu sempurna. Karena nggak sempurna nanti kalau kita nggak memuliakan tamu kan gitu. Abis itu ya kan, ya sudah sewajarnya lah ya kan, adat lah gitu. Kalau datang tamu ada disediakan sesuatu gitu ya kan. Disediakan sesuatu. Kita sebagai tuan rumah nih, kalau bisa nyediakan sesuatu yang paling mantap gitu. Paling mantap. Cuman ya semampunya juga gitu.
apa iya. yang di dapur keluarkan semua gitu. Iya kita apa juga lah untuk keluarga kontrol. Kita gitu kan kontrol. Maksudnya ya kalau bisa kayak gitu. Gitu kalau ya. Bisa kayak gitu. Apa yang mungkin saking di dapur di dapur ini kan ada daging, ada ayam, ada ikan gitu kan. Ada datang tamu nih, udah simpen dagingnya, kita masak ikan aja gitu. Balik seharusnya dagingnya kita keluarkan, kita masak ya ikannya untuk kita. Jarang-jarang nih tamu datang, ya kan? Ya, kita harus kita muliakan. Gitu. Contohnya itu Nabi Ibrahim. Contoh apa nih? Contoh dalam memuliakan tamu. Soal makan-makan tadi. Jadi dikisahkan dalam Al-Quran. Ketika ada dua malaikat datang bertamu kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini gak tahu nih siapa, gak kenal juga siapa ini kan. Gak tahu kalau mereka itu malaikat gitu. Jadi Nabi Ibrahim datang, tamunya itu datang. Datang Nabi Ibrahim dikisahkan dari Al-Quran. Dikisahkan di Al-Quran. Faragha ila ahlihi faja'a bi'ajlin samin. Waqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Di dalam surah Adz-Dzariyat itu dikisahkan kemudian Nabi Ibrahim itu datang kepada keluarganya ke belakang lah dia gitu kan menyiapkan makanan disembelih tahu bang apa anak sapi disembelih langsung tamu untuk tamunya tadi padahal dia nggak tahu juga itu siapa gitu pokoknya dia berusaha untuk nyari yang terbaik lah gitu kan belakang anak sapi muda gitu kambing muda lah gitu kambing kan muda, nah, lebih kan. Yang lebih lembut dagingnya nah, kan lebih lembut gitu kan disembelih itu sama Nabi Ibrahim langsung dihidangkan gitu sama apa dimasak lah keluarganya kan dihidangkan sama tamunya tadi itu Nabi Ibrahim contohnya gitu kan untuk memuliakan tamu itu ya tamunya masya Allah gitu luar biasa gitu sampai dia digelari itu bapaknya para tamu gitu. Bapaknya para tamu? Iya, karena dia saking memuliakannya. Bapaknya para tamu? Saking memuliakan tamunya gitu. Jadi kayak gitu. Sampai dikisahkan dalam Al-Quran lu kan gitu. Maksudnya dia... Padahal makanya masalah untuk adab menjamu tamu ini gak main-main juga. Iya, gak main-main. Ada kelana ya. Ada, ya, kalau bisa kita melakukan yang semaksimal mungkin lah gitu kan. Nah, kemudian, ya apalah misalnya kalau tamunya itu rame-rame... Kita dahulukan yang muda, yang tua dulu. Tamunya rame-rame maksudnya? Ya, saya rame tamunya itu kan ada bapak-bapak, ada anak-anak yang ikut gitu. Misalnya kawan kita nih yang udah jadi bapak-bapak ini. Dia lah duduk duluan, jangan lawan dekat anaknya. Pula. Iya. Nah, jadi bapaknya duluan, yang tua duluan, kita layani gitu kan, baru yang muda. Baru ya kita inilah, kita berusaha semaksimal mungkin, cuman ya semampu kita gitu. Kita maksimal nih mau mulaikan tamu cuman ya kita lihat juga keadaan kita gitu jangan sampai kita memaksakan diri gitu nggak boleh juga ya nggak boleh juga ya, karena kita mau apa yang semampu kita gitu iya apa yang semampu kita cuman ya yang terbaik lah yang kita usahakan gitu jangan sampai oh ini tamu penting nih kepala desa gitu misalnya atau ustad terkenal nih tamunya ini nggak bisa main-main ini masakannya nih kan mesti daging kambing guling ini misalnya gitu. Jadi tapi sebenarnya kita nggak punya uang gitu atau kita nggak mampu gitu untuk beli itu untuk menjadikan itu terpaksa itu kurang baik gitu. Lebih bagus apa yang kita ada apa yang kita punya itu kan itulah kita sediakan bagi tamu kita. Masalah tamu tadi mau makan mau enggak yang penting kita udah maksimal usaha, gitu. Iya benar. Kita udah maksimal tuh untuk memuliakan dia. Gitu. Kalau abang jadi tuan rumah tadi ya kan. Iya. Nah, kalau jadi tuan rumah ternyata ada adabnya. Iya, kayak gitu tadi. Kalau ininya apa namanya? Jadi tamu. Kalau kita jadi tamu? Ah, itu ada juga adabnya. Iya. Jangan enggak sembarangan ya datang aja ya kan, perut lapar datang. Perut lapar datang. Oh ini dia bagus nih kalau ada tamu ini, cocok lah datang aja gitu kan. Boleh. Hah? Ya sebenarnya boleh-boleh cuman
kita nggak kenal nggak apa, izin dulu gitu seharusnya. Oh, kita bahas nih. Jadi untuk kalau kita yang jadi tamu ini kan, ya kita harus jaga adab juga, jaga adab kepada si tuan rumah. Jangan sampai kedatangan kita ini menyakiti dia gitu. Kayak mana datang menyakiti dia? Misalnya nih kan, nih yang tamu tadi yang haknya 3 hari nih kan. Kita kan tahu nih ya kan. Iya. Aku tahu nih 3 hari jatahku di sini misalnya bilang gitu kan. 3 hari hakku gitu, dari tuan rumah. Udah datanglah dia. Apa misalnya udah lewat 2 hari, 3 hari dia tahu nih kalau misalnya lebih dari 3 hari, kira-kira tuan rumahnya ini apa agak berat gitu. Dia sebenarnya tahu gitu kan, cuman udahlah namanya aku tamu. Dia melanggar hak-hak itu. Kurang-kuranglah adabnya tadi gitu kan. Padahal dia tahu gitu kan kalau misalnya lebih dari 3 hari dari situ, tuan rumahnya ini bisa jadi enggak punya apa-apa lagi untuk dihidangkan gitu. Jadi dia ibaratnya membuat tuan rumah ini berdosa. Oh gitu, maksudnya karena dia gak sanggup lagi menjamu tamu, gitulah ya. Iya, karena dia gak sanggup lagi menjamu tamu, kapan lah si kawan ini pulang. Jadi kayak gitu pikiran tuan rumah. Oh, jadi dia jadi berpikiran, jadi berharap, berpikiran negatif juga kan. Iya, jadi kenapa gak pulang-pulang nih, padahal aku udah gak punya apa-apa lagi iya, gitu misalnya. Ini sengaja nih yang numpang makan. Jadi pikir-pikiran kayak gitu iya, lah ya. Jadi tamu ini tadi kita sebagai tamu ya kan, ngerti lah ya, harus ngerti lah ya kira-kira udah pindah tempat lain, selesai urusan kita ya pulang lah. Kan kita pas kalau ada pergi-pergi ada keperluan. Iya kan? nggak cuma pergi gitu aja ya, bertandang gitu ya. Kayak kalau dibilang, kalau Ana pernah dengar, sering-sering dengar tuh, ustadz ini harus ngisi kajian di daerah jauh sana. Kan baru ada sekian apa jamaah-jamaah yang menjamunya gitu lah ya. Iya, kalau udah selesai pulanglah kita. Jangan sampai kita membuat tuan rumah tadi berdosa gitu ibaratnya gitu. Karena dia ya kayak ngarap-ngarap gitu. Mengelung-elung gitu. Iya, mengelung-elung. Karena padahal tamu tadi kan dia bisa jadi ladang pahala untuk dia seharusnya. Seharusnya gitu, dengan dia tadi. Oh, bahaya juga ya kalau enggak pandai-pandai ya. Iya. Habis itu juga kita kalau tadi tuan rumah yang ngundang ya kan, yang ngundang, kita pun sebagai tamu yang diundang gak boleh milih-milih juga. Kalau kita diundang sama orang kaya, udah kita datang. Kalau diundang sama orang yang miskin, kita gak datang, gak boleh gitu. Sama tadi kayak yang mengundang tadi, gak boleh milih-milih ya, gitu kan. Siapapun yang ngundang karena ini orangnya miskin, gak usah datang lah. Iya, paling gak enak nih makanannya. Misalnya gitu ya. Ya boleh. Jadi boleh, ya. Kita harus datang gitu, mau yang ngundang itu orang kaya, orang miskin, ya kita penuhi undangannya gitu. Penuhi panggilannya gitu kan. Makanya kalau orang yang ngerti enggak gitu ya, misalnya siapapun yang ngundang dia datang gitu. Kadang-kadang gitu sih memang bisa jadi juga kan orang sering yang ngundang orangnya si ini, udahlah apa aja enggak usah datang dulu lah. Iya. Padahal kalau kata Nabi nih kan, kalau kita datang gitu kepada orang lain itu sebagai tanda hormat kita sama dia, sesama muslim. Itulah memuliakan dia. Ya. Bisa jadi dia sebenarnya enggak mengharap amplop misalnya kalau pesta gitu ya kan. Enggak mengharap amplop ya. Intinya kita datang aja gitu. Doa, dia udah senang gitu lah. Ya bisa jadi dia nanti menjadi berpikiran gini, sebulan gara-gara mentang-mentang awak yang ngundang buat acara gak datang. Iya takutnya kan kayak gitu. Spekulasi lagi. Iya. Dia seuzon pula seuzon lagi jadinya. Lagi, dosa kan. Lagi dia kan. Gara-gara awak gitu. Baru juga nih untuk yang bertamu nih kan. Dia bertamu harus izin dulu. Izin dulu sama tuan rumah, dia boleh masuk enggak? Jangan nyelonong gitu kan. Itu enggak boleh juga. Bahaya gitu. Enggak tahu di dalam entah ada apa-apa. Kan. Iya, betul. Mana tahu tuan rumah tadi belum siap dalam keadaan menerima tamu gitu kan. Katanya dia belum masih beres-beres, masih pakai baju auratnya. Jadi sebagai tamu kita ngerti juga gitu kan. Kita ngetok pintu, assalamualaikum gitu kan, kita jawab salam.
Mungkin ditengok dulu siapa itu kan, si Fulan gitu kan. Oh ya dah, nih ntar ya gitu. Mungkin kan gitu. Masak daging dulu gitu. Iya, jadi kita izin dulu. Habis itu kita berdiri itu gak pas depan pintunya. Jadi kita berdiri itu misalnya di pintunya nih kan, depan depan Lukman nih kan. Ini masih belum nangkep dari depan pintu langsung. Jangan depan gitu. Pintu. Jadi ibaratnya gini, nanti Bang Riki buka pintu langsung nampak muka Lukman. Oh, jangan langsung berpapasan ke pintu. Gitu. Jadi gitu. Lukman entah berdiri di sampingnya gitu kan. Di samping pintu itu tadi. Itu emang ada ini ya? Ada anjurannya. Oh, berarti ibaratnya ini pintu, gini lah ya. Gini lah, jangan berhadapan itu ya. Ya, enggak belakang juga gitu. Cuman ya, Assalamualaikum. Kita abis ngetok gitu kan. Entah kita mundur dulu sedikit. Oh. Atau ya kita entah ke sampingnya. Samping gitu. Bapaknya jangan. Geser gitu. Yeah. Pokoknya jangan langsung Assalamualaikum. Nanti dia terkejut pula. Terkejut pula gitu ya kan. Itu. Abis itu kalau misalnya enggak diizinkan masuk. Ya udah kita pulang. Jangan maksa. Itu ibaratnya kali aja tuan rumah lagi sibuk, iya, lagi sibuk ataupun lagi. Dia memang lagi nggak bisa diganggu sakit kah, banyak alasan lah. Iya tuh jadi apa itu dalam hadis dikatakan, disabdakan bahwasanya kalau misalnya kita ingin bertamu pada orang lain, maka minta izinlah jika kalian ingin masuk ke rumah orang lain gitu kan. Minta izinlah sebanyak 3 kali. Assalamualaikum. Sampai 3 kali nih batasnya. Nah, kalau diizinkan maka masuk. Kalau enggak diizinkan maka pulanglah. Enggak diizinkan kategori misalnya enggak dijawab salamnya. Enggak dijawab salamnya. Oh. Enggak dijawab salamnya. Atau, itu termasuk adab yang itu juga nggak, yang menerima tamu nggak masuk atau salam nggak dijawab dia? Ya mungkin ya kayak emang tadi dia ada unsur kan, memang lagi nggak mau diganggu atau atau memang dia sibuk kali gitu kan. Mungkin lah ya, pokoknya kita ini jangan sujon juga. Kan? Iya ya tamu, kita sebagai tamu ya kita. Ya segitu, cuma segitu batasnya ya. Iya segitu batasnya yang sesuai tuntunan Nabi kan ya. Kalau misalnya 3 kali kita ketok nggak ada orangnya, nggak ada respon, nggak ada respon pulang lah. Lain kali lah. Lain kali ya, gitu. Lain mungkin kalau penting kali, mungkin kita bisa titip ke tetangganya tadi, kita sampaikan gitu kan. Atau ya yang lain gitu. Kalau misalnya tidak terlalu penting, ya besok-besok kita datang lagi gitu. Atau kita telepon buat janji. Sekarang kan enak sih. Tinggal WA aja, nanti aku datang ya. Kalau mau datang pun bilang dulu juga lah. Iya, bilang dulu. Jangan langsung tiba-tiba nyelonong gitu. Pernah kan tadi tuan rumah belum siap gitu misalnya. Itu apa. Di situ, di apa... ketika udah sampai rumahnya ini, ya kan udah sampai rumahnya, misalnya kita tadi buat janji nih, ya kan, izin, nanti aku sama kawanku ya, 3 orang kami, 3 orang sama aku 4 orang, katanya gitu kan, tiba-tiba ada 1 yang ikut, jadi 5 orang, nah, kita harus minta izin lagi nih, sama tuan rumah, bahwasanya 1 orang tadi ngikut gitu. Mana ini diizinkan enggak gitu. Oh gitu ya. Iya. Enggak ngasal aja. Iya, enggak ngasal aja. Misalnya kan tadi udah izin dengan 4 orang gitu kan. Tiba-tiba ada yang ikut. Kita ya bilang, kali aja kan misalnya dia udah mesen es cendol 4 ya kan. Ya udah nyiapkan tuh 4 orang, tiba-tiba kok datang 1 lagi gitu. Gimana? Kesibukan apa ini? Enggak mungkin. gitu lah. Mungkin ya ada pertimbangan lah gitu. Karena ada kisahnya dari Rasulullah SAW. Oh, kisah juga. Ada. Baru dia bilang kan ada seorang laki-laki di kalangan Ansor, ya kan, yang biasa dipanggil Abu Syu'aib. Baru dia bilang kepada anaknya ini tukang daging, seorang tukang daging. Dia bilang, buatkan aku makanan yang dengannya aku bisa mengundang 5 orang dan bersama Rasulullah SAW. Jadi ibaratnya 4 orang, 5 sama Rasul, ya kan. Gimana sama Rasul, datanglah ke rumah dia gitu kan. Baru rupanya di tengah jalan ada yang ngikuti Rasul
satu orang gitu. Jadi 6 orang lah orang itu kan. Jadi pas datang ke rumah Abu Syu'aib tadi, yang sahabat tadi, Rasul bilang, kamu mengundang kami 5 orang kan? Kata Rasul. Sementara ini ada yang ngikuti 1 orang lagi. Hmm. Kalau kamu mengizinkannya, ya dia ikut masuk. Kalau enggak, suruh pulang gitu. Iya, saya suruh pulang gitu kata Rasul. Saya tinggalkan dia gitu. Karena yang diundang tadi kan cuma 5 orang awalnya itu kan. Kalau tuan rumah ridho bertambah, ya udah, nggak apa-apa. Kalau enggak ya terpaksa lah kita. Ya, kadang-kadang pun kita pun gini juga kan. Ya misalnya mengundang ya kan, rupanya, kok tadi katanya gimana? Kok jadi lucu gitu? Ah, iya. Kok 6? Aduh, nah, ya kadang ada yang kayak gitu. Iya. Kan? Ya kita perhatikan juga gitu kan. Namanya mungkin tuan rumah tadi mungkin persiapannya pas-pasan, gimana itu kan. Mungkin tiba yang datang satu, oh ya aku nih sendiri atau 2 orang, tiba-tiba tuh muncul 10 orang gitu. Mana ini gitu kan, panik lah. Ya ibarat seperti itulah. Hmm. Ya. Terus? Terus bagi tamu nih kan, udah apa, udah dikasih hidangan gitu kan, ya doakanlah yang ngasih tadi, doakanlah tuan rumah. Jangan siap. Apa pulang gitu ya, siap makan pulang gitu ya, doakanlah yang tuan rumah yang ngasih gitu kan. Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani, ya Allah berikanlah makanan bagi orang yang memberikan aku makanan dan berikanlah minuman bagi orang yang memberikan aku minuman gitu. Jadi biar dibalas sama Allah, pokoknya didoain lah ya. Iya, didoain lah dia gitu kan. Kemudian abis itu di apa, pas kita bertamu nih kan, biasanya kan apa, kita di ruang, ada ruang tamu gitu kan. Ada ruang tamu kalau yang saudara kita mungkin yang rumahnya luas gitu kan, beda-beda tuh biasanya, ada ruang keluarga, ada ruang tamu, ada ya terpisah lah tempat dia dengan keluarganya gitu kan. Nah, jadi kita pas jadi tamu nih kurang beradab lah gitu kalau kita melihat-lihat ke arah keluarnya perempuan atau ke arah dapur. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Jadi misalnya ini kan di situ dapur abang nih kan, kita di sini makan. Iya, tamu. Cuman diri gitu sana. Dari gayanya aja memang nggak bagus. Nggak bagus. Nggak boleh gitu. Nggak boleh ya. Gitu ngintip lah ya. Ngintip, liri gitu. Gadis kayak gitu. Iya. Siapa gitu ya. Nggak boleh. Karena kan biasanya tamu tadi kan mengarah ke dalam duduknya gitu kan. Ya kan tuan rumah menyambut, dia kan ngadep tamu, tamu kan dari luar gitu kan, di sini ya misalnya di sini ininya ruangannya, rumahnya itu kan. Ya pasti dia membelakangi rumahnya gitu. Enggak mungkin juga dia di sini, oh ya kok di sini gitu. Kayak tamu pula yang tuan rumah jadinya gitu kan. Ini enggak boleh gitu. Apa lihat-lihat ke tempat keluarnya perempuan, ke tempat keluarnya hidangan gitu, ke dapur lah kita bilang kan. Boleh lihat-lihat. Mesti juga pas kita makan nih kan, nggak boleh sambil mandang wajahnya gitu, wajah tuan rumah gitu, atau wajah orang lain lagi makan, kita tengok mukanya pas dia lagi makan gitu. Oh, nggak boleh gitu ya? Nggak boleh gitu. Lu makan tengok gitu. Ya malu lah gitu kan. Jadi kayak gitulah ya. Banyak juga banyak ya. Ya kalau nggak tahu ilmunya ya mungkin ya, bablas aja gitu, bablas kan. Ya. Mungkin ya apalagi kalau kita berkawan kan di Indonesia kan, biasanya kawan-kawan dekat gitu kan, udah kayak dianggap saudara sendiri gitu sama orang tua kita gitu kan. Cuman ya walaupun seperti itu ya harus ada tetap ada sunnah ya, iya, harus sunnah biar dapat pahalanya juga. Pahala silaturahmi dapat, pahala memuliakan tamu dapat, pahala jadi tamu yang baik mendapat gitu kan. Pastilah kalau kita berada di adab-adab itu pasti nggak akan terjadi kayak salah paham, segala macamnya. Ya kalau udah siap bertamu pun, ya kita sebagai tamu lapang dada lah gitu kan. Misalnya kalau misalnya ada perlakuan tuan rumah itu yang kurang mengenakkan bagi kita, kita tuh ya sabar-sabar aja lah. Ya mungkin pada saat itu dia lagi gak enak untuk menerima tamu, terpaksa itu ya kita lapang dada lah, sabar gitu. Ini seharus lagi bertamu nih ya. Iya. Model ilmu itu udah ada. Iya. Ya, enggak gitu ngintip deh. Iya.